warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, mengharapkan kepada pemerintahan Kabupaten Cianjur berkenaan dengan jalan berstatus kabupaten yang sudah bertahun-tahun belum terrealisasi untuk perbaikan. Untuk itu, kepada pemerintah yang terkait, diharapkan untuk segera memperbaiki jalan Kertajaya yang menghubungkan ke Desa Gunung Sari bisa diperbaiki secepatnya. Ya, ini jalan ini sudah tidak layak, Pak. Kami karena kan sudah berlobang, kondisinya seperti ini. Kami berharap kepada Bapak pemerintah yang ada di Kabupaten Cianjur khususnya harus segera ini diperbaiki, mengingat ini sekian tahun ini jalan semakin parah, Pak. Ya, kami berharap dengan mohon segera cepat diperbaikilah setempat di sini. Ini kondisi ini kurang lebih udah 5 tahun ini, Pak, kondisi saat ini jalan seperti ini gitu. Pak. Oh, belum, Pak. Pengajuan setiap tahunnya saya pengajuan terus, nanging belum ada realisasi ini untuk perbaikan jalan ini. Ini Desa Kertajaya, Pak. Kebetulan ini kampungnya ini Kampung Pupunyul. Ini untuk menyambungkan akses Sinang Jaya dan langsung ke belok arah kanan Gunung Sari. Sama, saya juga sebagai warga masyarakat Desa Kertajaya menginginkan jalan ini juga mau diperbaiki sama Bapak Bupati. Supaya jalan ini bagus buat masyarakat, karena saya mewakili seluruh masyarakat Desa Kertajaya. Kurang lebih 5 tahun. Betul. Ada perbaikan sama sekali. Betul. Saya mohon dengan Bapak Bupati, jalan ini semohon-mohonnya diperbaikan secepatnya, karena saya kalau hujan di sini selalu banjir dan anak-anak untuk berangkat ke sekolahan sangat susah. Kepada pemerintahan Kabupaten Cianjur, harapkan mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan ini, pemerintahan bisa lebih jeli untuk melihat ke depan tentang infrastruktur atau fasilitas yang harus diselesaikan dengan baik. Terutama jalan-jalan yang berlubang serta penuh dengan air ini bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dan mudah-mudahan dengan adanya hal ini, pemerintahan segera sigap untuk melakukan perbaikan. Tim Kontributor Berita 7 melaporkan.